karena aku masih ada di kota Bandung, temenin aku wisata kulineran yuk. Jadi siang ini aku lagi mau cari makan dan katanya ada satu tempat makan bebek goreng yang selalu antriannya selalu penuh, WL, dan selalu ramai. Jadi ini ada satu tempat makan bebek goreng yang ada di Jalan Riau atau di Jalan RM Marta Dinata, namanya Bebeke Om Aris. Jadi bebek goreng ini sebetulnya dia udah punya satu tempat pertamanya dia mungkin ya. Dia sebetulnya udah pernah buka di Jalan di Pati Ukur, adanya di depan Universitas Pajajaran, dan sampai sekarang masih ada tempatnya, dan dia buka dari jam 10 pagi sampai malam gitu. Lalu BBKM Aris ini dia buka cabang di Jalan Riau atau RM Marta Dinata. Nah, jadi kali ini aku mau makan BBKM Aris yang ada di Jalan Riau. Pokoknya kalian harus dan wajib banget ya ikutin aku kali ini ya. Selamat menyaksikan video aku kali ini teman-teman. Sekarang aku udah ada di Jalan Riau dan ini tempatnya ada di sebelah kanan jalan. Ini kita coba masuk dulu. Kita mau cari tempat parkir. Kita coba jalan ke depan. Jadi tempat makan ini tuh sebenarnya di samping-samping ini tuh ada kafe lain. Jadi bukan hanya Bebek Om Aris aja. Jadi ada nasi kucing gitu, angkringan, terus ada tempat minum-minuman kopi, terus ada warung-warung. Tempat makan banyak sih ini, tapi aku nggak sempet videoin ya. Dan sebelah kirinya Bebek Om Aris tuh sebenarnya ada tempat cuci mobil. Nah, jadi buat yang mau cuci mobil bisa sekalian di sini terus makan deh. Ini tempatnya anak muda banget dan dia sistemnya outdoor gitu. Ini aku mau coba pesan dulu ya, teman-teman. Kita pesan di sini terus katanya nanti dianterin ke meja kita. Tuh ada menunya tapi emang enggak kelihatan ya. Kurang deket nih kayaknya aku videoinnya. Nah, ini pesenannya udah dateng. Tadi aku pesen 2 nasi, terus 1 bebek original, 1 bebek kremes. Tidak lupa aku tadi pesennya tempe dan tahu. Terus ada sate kulit sama ati ampla. Nih, oh ternyata aku pesan bebeknya 3, lupa. Nah, ini penampakannya. Jadi di sini tuh ada 2 sambal. Sambal bawang yang pedes, terus satu lagi sambal tomat. Nih, kayaknya aku lebih cocok sama sambal tomatnya deh. Ini kayak gini. Ngiler kan? Nah, ini minumannya. Tadi pesan ice Milo buat anak-anak, ice tea sama Thai tea. Nah, ini penampakan sate kulitnya. Ini ati amplanya.
Terus ini bebek-bebeknya tuh empuk banget. Aku makan dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video aku kali ini. Ini bisa jadi rekomendasi kalian ya. Bye-bye.